namanya ilmu kearifan lokal ya, tanpa jampe-jampe, tanpa mahar-mahar. Kan orang suka kalau pengen terkabul cari kembang tujuh rupa. Nah, nyarinya kemana kembang? Kalau titik kan ada di nempel, ya kan? Kalau kelamin kan di nempel. Ngapain nyari? Harus baca ini tujuh kali. Bibir doer kelamaan. Ini kan enggak. Cerep, cerep, cerep. Oh gitu. Contohin, contohin, coba ulang lagi biar saya mudah nih. Dari uangnya ke Pak. Uang mana tadi? Yang tadi. Nah, udah gak apa-apa, udah dimasukin. Nih pakai yang baru aja. Dan itu dimasukin dari nih, pakai yang baru. Saking banyaknya beli. Ayo, ngajak ngomong gimana? Ngajak ngomong gimana? Saya minta terima kasih atas kedatangannya. Saya ingin setelah saya anda lepas, saya ingin secepat mungkin kembali dan memanggil teman-temannya yang lebih banyak. Ya, baru saya serah. Pembayaran. Iya. Oh iya. Okay. Terus biar saya mau sumbangkan di masjid. Pegang mic ya, pegang mic ya. Biar mau ku kasih masuk di celengan masjid. Ku ajak ngomong dulu. Iya. Setiap pengeluaran. Setiap pengeluaran. Setiap pengeluaran. Oke. Terus apalagi selain praktekin ilmu ngomong sama duit, ilmu apa lagi yang hajatnya Bapak terkabul? Ilmu pakai centong. Nah, gimana praktekin centongnya? Ya, dipukul-pukul aja. Iya. Ini habis jatuh, Pak. Ini habis jatuh. Kupukul saya. Baru nyebut sembuh. Kalau besok pagi sembuh. Langsung? Iya, langsung. Wow. Ada juga satu pagi yang bikin bus percaya. Iya, deketin Bu, deketin. Yang deketin aja. Percaya karena itu apa? Saluran kencing. Oh iya, saluran kencing. Ya. Kalau ada bos mau proses pembelian material dan apa? Tetap beli enggak apa? Oh, mau saya yang ditugaskan. Oh, yang lain sudah disuruh tapi tidak berhasil. Oh, enggak. Dilanjutkan. Di telepon ada urusan di sini, kaptennya pergi urus dulu. Kadang dia bertanya kalau saya deketin Pak, deketin. Gimana? Kadang itu bos bertanya kalau saya sudah kembali, kadang bertanya, bagaimana ini, kenapa bisa terjadi hal seperti ini, sedangkan si Anu kesuruh tidak mau, si ini kesuruh tidak mau, kenapa kita, apa yang, bagaimana cara kita bicara sama dia, akhirnya dia mau, saya bilang tidak, saya tidak bisa sebutkan ilmunya. Bosnya nonton nanti. Wah. Mau bagi ilmu tuh, Pak Ji. Mau bagi ilmu. Dijadikan senjata supaya iya, betul. Namanya ilmu kearifan lokal ya, tanpa jampe-jampe, tanpa mahar-mahar. Kan orang suka kalau pengen terkabul cari kembang tujuh rupa. Nah, nyarinya kemana kembang? Kalau titik kan ada di nempel, ya kan? Kalau kelamin kan di nempel. Ngapain nyari? Harus baca ini tujuh kali. Bibir doer kelamaan. Ini kan enggak. Cerep, cerep, cerep. Oh gitu. Pernah ada kaplingan dua. Yang satunya janji bonus. Iya. Yeah. Dia lumayan banyak. Iya. Yeah. Dan yang sebelahnya tidak ada janjinya. Yang tidak punya janji ku ambil. Yang ada janjinya yang tidak jadi diambil karena saya juga anggap ini kalau saya kasih yang ini yang punya janji. Iya. Yeah. Tidak ada keuntungan perusahaan. Malah merugikan. Iya. Yeah. Jadi saya pikir panjangnya. Ya mungkin karena itu juga lah. Saya masih dipercaya terus. Wah, keren dong! Alhamdulillah. Iya. Ini sih komunikasi nih Pak sama Mekah nih. Ini barusan Mekah. Dia lagi ada di Mekah. Dia baca. Baca di Mekah. Ini barusan komunikasi. Ini masih komunikasi. Di sini jam 3.
Di sana dia baru pulang dari masjid, habis sholat isya. Di barusan dia sedekah 10 juta. Sedekah 10 juta. Saya ngasih bapak 400 ribu, 200 ribu. Terus udah buat bapak itu buat istri, biar gak cemburuan. Nah, suami dua lembar, istri. Saya dikasih 10 juta. Tuh, 10 juta. Gila ya.